Sejak 3 bulan belakangan ini, Kabupaten Merangin khususnya mengalami musim kemarau yang membuat warga mengalami kesulitan mencari air, baik untuk air bersih maupun untuk keperluan perkebunan dan lain sebagainya. Namun masyarakat bersyukur karena pada Selasa pagi hingga siang, sebagian besar wilayah di Merangin diguyur hujan lebat. Wiwin, salah seorang warga Kota Bangko, mengatakan hujan tidak pernah turun sejak bulan puasa lalu. Dengan turunnya hujan ini, warga berharap kondisi udara di Merangin membaik, asap bisa hilang dan tidak ada lagi terjadi kebakaran lahan. Terakhir kalau tidak salah itu ketika bulan puasa kemarin hujan. Tapi alhamdulillah beberapa hari terakhir sudah mendung, tapi baru hari ini memang hujannya deras. Lut Hidayat, Jambi TV.